Assalamualaikum. Hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bareng Dewa Channel. Tentu masih bersama Denny Wahyudin di sini yang akan mengawali kamu dengan video-video keren tentang transportasi dan budaya alam yang ada di Indonesia. Show jangan kemana-mana, tetap saksikan sampai habis, sampai selesai. Jangan di skip-skip videonya. Jangan lupa pula untuk tetap subscribe, like, share, komen, dan tentunya tekan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan selalu update video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana dulu, tetap di sini. Spot hari ini masih di Jalan Tanjakan Turunan Campaka, Desa Campaka, Malang Bong Garut, kawan Dewa. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bareng Dewa Channel. Iya, hari ini cuacanya cukup berawan, cerah berawan dengan suhu sekitar 23 derajat Celcius. Cukup dingin ya, kawan Dewa. Di musim hujan ini tetap hati-hati, tetap waspada. Kita akan hunting beberapa kendaraan yang menumpang per yang cantik dari bus atau apa saja di sini. Ikuti terus ya setelah selesai. Mana tetap di sini. Baik, kawan Dewa, sekali lagi mohon bantu untuk like, share, dan subscribe-nya. Yang sudah subscribe, Dewa ucapkan terima kasih banyak, terima kasih banyak, dan terima kasih banyak. Kita kembali ke titik pantau ya, ada satu unit. Juga ini dia, ada satu unit di bawahnya dari arah Malang Bong. Wah, trailer ya, trailer panjang kelihatannya. Ini belakangnya pasti mengukur panjang lagi mengular seperti yang tadi ya. Kita lihat di mana manuvernya dari trailer pembawa semen dari Cibinong kalau nggak salah ya, khas dari Cibinong kan semen. Nah, ini dia trailernya, tetap tidak sebentar lagi 1, 2, 3. Wow, terima kasih. Tot sapaan yang lebih sekali dari Pak Sopir dengan keluarganya ya, lengkap di sana karena mungkin weekend membawa angkutan dari keluarganya dari satu ini, satu Damri ya dari Bandung. Wah, cantik sekali dengan CPR sekali, bagus dari tampilannya ya, di kota menuju ke luar kota. Hati-hati di belakang kontainer, di belakang trailer sana, jaga jarak, awas karena terasa ada yang nyemplung. Dan sudah terlalu bagus sekali ya, dan dia satu Damri juga dari tadi ya. Itu untuk perjalanan roda 4 dan ada satu unit Budiman ini dia dari Jakarta ya, menuju arah Tasik 11.07. Penumpang sangat kosong ya. Tetap swaspada dan tetap semangat ya, pasang diri walaupun kosong tetap pengendalian tetap berhati-hati. Baik, kawan Dewa, kita kembali ke titik pantau lagi ya. Sekali lagi mohon bantu untuk like, share, dan subscribe-nya. Yang sudah subscribe, Dewa ucapkan terima kasih banyak. Jalanan masih panjang dari arah Bandung ke arah Tasik ya, dari arah Tasik masih kosong ya, belum ada penumpang lagi. Kita lihat ada sedan ya dari arah Tasik muncul ya, ke arah Bandung ya. Kita lihat gimana. Oh, ada satu unit tangki BBM dari Pertamina meluncur deras, diikuti oleh satu unit bus. Ini dia bus, oh Merdeka. Kita lihat gimana manuvernya. Wah, terima kasih sapaannya. Luar biasa sekali dari driver bus Merdeka, sang legenda. Terima kasih sapaannya, sebuah selamat sampai tujuan. Ramah sekali detail ini dia. Ada satu unit Budiman menuju arah Tasik. Sekarang ya, selamat sampai tujuan. Bagus sekali ya tadi manuver dari Merdeka, sang legenda dengan ramah tamahnya sopirnya. Luar biasa sekali. Dan ini ada satu medium Budiman menuju arah Cikampek ya, via Malang Bong, via Wado, dan via Sumedang ya. Semoga selamat sampai tujuan. Kita kembali titik pantau ya, kawan Dewa, di bawah sana kita lihat ada manuver apa saja. Kita pantau terus ya. Sekali lagi mohon bantu untuk like, share, dan subscribe-nya. Yang sudah subscribe, Dewa ucapkan terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak. Ini dia ada satu unit
Prima Jasa meluncur deras ke arah Bandung, arah Jakarta ya, dari arah Tasik, diikuti oleh kontainer putih. Ini dia. Geraha Trans menuju Bandung. Kosong lagi jalannya. Kita nantikan gimana maupun pergerakan dari bus-bus hari ini. Ada satu unit India. Isuzu. Wow. Hati-hati, awas. Di take over dengan Grand Max. Satu unit bus pariwisata ya. Wow, sekali. Hati-hati, jangan ditiru. Aduh, untung saja jalannya kosong. Kalau banyak di sini bakal jadi kecelakaan. Duh, parah sekali ya tadi kepada. Jangan coba-coba ya yang masih belajar mendidik, jadi jangan ikuti seperti yang tadi ya. Sangat berbahaya sekali manuvernya. Kita lihat di bawah sana ada satu Mitsubishi Fuso Trucks dengan maksimal ya angkutannya. Kita lihat merayap meraung dari bawah sana, pasti ke belakangnya mengekor panjang sekali. Kita lihat di belakangnya ada Hino Truck juga membawa angkutan yang luar biasa besar sekali, dan ada satu minibus menyali Avanza ya, kalau nggak salah ya. Ya, Avanza atau ya, betul. Mereka waspada di belahan arah ada Hino Truck juga, ada Andalas, Satwa, Ketinjet. Aduh, itu ngeri sekali ya. Kita lihat seperti ini manuvernya, awas kendaraan roda 2 dan berlawanan dari Tasik juga dari ada Prima Jasa ya. Tetap mengantri, tetap sabar di belakang sana, di belakang truk ini, di belakang truk pusol ini, tetap waspada untuk angkutannya karena berat sekali ya di sini, takutnya blong gitu. Jangan terlalu nempel ya, karena takutnya mundur lagi. Karena ini tenaganya udah maksimal nih, kalau ini kita lihat. Wah, terima kasih. Hati-hati, 11.5 sampai 7. Sampainya driver dari Mitsubishi. Ini dikunci juga dari Mitsubishi Trucks ya, orange. Tak bertenaga lagi, tak waspada, jaga-jaga juga di belakangnya. Terus melambat, masih jauh. Masih menanjak ini, di sini. Terus tadi Pak Ten lepas banget di belakang juga, masih panjang ini antrian. Yang kedua ada roda 4, ada pribadi, dan ada Hino kontainer ya, merayap juga ini dia. Pasti kebelakangnya banyak juga. Kita ikuti, kita lihat gimana perkembangannya. Wow, panjang ya. Jadi mohon bantu untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa subscribe dan terima kasih. Kita lihat panjang lagi, ada satu Hino Trucks Mitsubishi, maaf ya, Fuso ya, dari Mitsubishi, warnanya oranye. Kita lihat di belakangnya banyak sekali, dan ada Hino Truck lagi. Ini dia, wah benar-benar banyak sekali sekarang middle truck dan Hino Truck. Ini juga ada dump truck kalau. Oh ya, Hino Truck juga ini. Mau kendaraannya maksimalnya terima. Banyak banget kendaraannya ini. Berat nih, hati-hati. Jaga jarak, jaga waspada. Jangan ada satu mobil bus. Warna kuningnya dari pariwisata. Ini ya. Dan ini ke belakangnya ada rumah-rumah tadi. Dan bis Prima Jasa juga ya. Menuju arah Tasik. Sekali lagi mohon bantu untuk like, share, dan subscribe-nya. Yang sudah subscribe, mengucapkan terima kasih banyak dia, Prima Jasa dari arah Bekasi ya, dari menuju arah dari Bekasi menuju arah Tasik. Kosong ya tempatnya. Kita lihat menuju arah timur, arah Tasik ya, tanjakannya panjang sekali. Wah, betul-betul harus sabar ya. Harus sabar, tetap disiplin, jangan buru-buru, jangan sembrono, tetap waspada kalau ya. Jadi membantu like, share, dan subscribe-nya. Sekali lagi, bantu subscribe dan subscribe. Awas, ini dia ada satu unit 2 ibu meluncur dari arah Tasik ya. Menuju arah Budiman, meluncur ulas. Kalau masih kosong jalannya menuju arah Budiman. Kita lihat di bawah sana ada Hino trailer, Hino container ya. Kita lihat pasti di belakangnya mengekor seperti tadi ya, panjang sekali. Wow, luar biasa sekali. Hati-hati, tetap jaga jarak. Kendaraan roda pribadi ya, di belakang sana ada middle truck ini dia. Wow, take over, hati-hati, awas. Jaga yang dari arah Tasik, jangan turun dulu. Wah, menyalip, diikuti oleh kendaraan roda pribadi seiring dengan menyalipnya truk tadi. Waktunya sudah habis, terima kasih yang sudah bergabung. Kita bertemu lagi, sampai
di kesempatan. Mohon bantu untuk like, share, dan subscribe-nya. Silahkan share. Surat. Sampai jumpa lagi dengan video-video keren transplantasi dan budaya alam Indonesia lainnya. Tentu masih di Dewa Channel. Dan tetap di sini. Wassalamualaikum dan bye now.